Akhirnya, penyanyi Aiza Amdan kembali aktif dalam dunia vlog ataupun video blogging. Ha. Penyanyi yang popular dengan lagu Jangan Menangis ini memberkongsi kehidupan pribadi dan sisi Aiza Amdan kepada peminat-peminat dengan lebih dekat. Wah, menarik ini. Saya ada launching Jangan Menangis akustik. Kemarin telah sesi photoshoot bersama... Kita start blogging tahun lepas. Saya dengan abang saya, Amar, editor saya, kami sebenarnya buatkan benda ni untuk eksperimen dahulu. YouTube merupakan satu platform yang sangat besar, sangat murah hati bagi saya. Contohnya seperti video bersenam di-sharekan dalam YouTube. Kalau kita pergi ke gym, kita kena bayar untuk buat exercise tu. Saya rasa benda ni sangat bagus lah. Sekarang ni Aiza Amdan dah ada vlog balik. Jadi anda jangan lupa subscribe, like dan share. Enjoy the footage, enjoy the video. Selain tentang studio, career, apa agaknya mungkin yang membuatkan peminat-peminat nak tahu lebih dalam? Peminat-peminat semua dapat tengok daripada lensa saya sendiri. Pendapat saya, saya rasa interesting. Siapa sebenarnya Aiza Amdan ni? Dia bukannya mainstream punya artis, dia bukannya independent punya artis, tapi dia di tengah-tengah. Saya pun sendiri tengah terokai siapakah Aiza Amdan ni sebenarnya. Bukan kadang-kadang apabila kita mempunyai peluang yang luas kan, melalui YouTube, di laman sosial, internet, kadang-kadang ada yang orang menyalahgunakan intipati-intipati daripada video-video vlog artis-artis kan. Kadang-kadang orang viral untuk buat like untuk dia punya vlog-vlog sendiri. Mungkin Aiza ada tak nak menjagalah you punya vlog supaya tak adalah menjadi bahan kepada mereka-mereka lain yang menyalahgunakan vlog-vlog artis-artis ni. Curi saya punya video lah. Benda tu tak ada problem asalkan dia tak nampak macam pencurian lah. Kalau murak dengan saya atau minta mungkin boleh WhatsApp saya ke apa ke, tanya pasal okay Zat nak guna video awak ni atau nak guna idea awak ni, saya okay je sebenarnya. Konsep YouTube ni ialah untuk kongsi. Tak ada rasa macam saya perlu, oh inilah style saya, awak tiru saya kenapa? Ah, tak ada. Inilah satu bidang yang baru lah untuk saya. Bebas untuk diterokai.